Untuk menghadapi dampak penyebaran virus corona atau COVID-19, Camat Medan Belawan, Ahmad SP, menggelar pertemuan dengan Muspika Plus beserta para pengusaha di Belawan untuk nantinya dapat memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak COVID-19 yang digelar di kantor Camat Medan Belawan, Sumatera Utara. Irfan Hamidi, salah seorang pengusaha, berharap agar tidak membebani pemerintah dalam penanggulangan dari dampak virus corona atau COVID-19. Hidup dengan baik, hidup dengan sejahtera yang ada masyarakat yang ada di Kecamatan Medan Belawan. Maka kita berharap kepada seluruh stakeholder, seluruh pengusaha yang ada di Belawan ini untuk membuka mata hatinya, untuk memikirkan bagaimana masyarakat dan infrastruktur yang ada di Kecamatan Medan Belawan, di mana mereka tempat mencari nafkah. Harapannya dengan ada bantuan dari pengusaha ini, harapannya gimana, Pak? Ya, ini adalah satu momen yang baik, di mana kita sudah lama memikirkan bagaimana agar pengusaha yang ada di Belawan ini bisa guyup, bisa bersatu, sehingga kedepannya tatanan, infrastruktur, dan juga tata kota di Belawan ini bisa tertata dengan lebih baik. Atas apa? Atas kerjasama pemerintah dan seluruh stakeholder yang ada di Belawan. Oke, kasih Pak Jaya. Jadi oleh pengusaha kita beberapa hari yang belakangan ini, ada Pak Haji Irfan dari KONI Kecamatan, dari organisasi-organisasi yang lain turut membantu masyarakat kita. Jadi untuk acara pada hari pagi ini sampai siang ini, kami telah berkomitmen kepada tokoh masyarakat kita dan aparatur yang ada di Kecamatan Medan Belawan dan Sukpom, baik dari dan Ramil, Kapolsek, Kapolres, juga ada di sini Danon Marinir, dan juga ada misalnya di sini dari Polairut. Kami telah sepakat bicara-bicara, coba kita undang dulu seluruh perusahaan yang ada di sini. Kita undang dari alhamdulillah hadir sekitar 26 perusahaan yang hadir. Jadi tadi komitmennya, maka mereka juga menyampaikan kepada bos-bosnya, yaitu bos-bos perusahaannya, tentang hal ini. Mudah-mudahan beberapa hari kemudian akan terrealisasi, kita akan memboyong semua yang dari perusahaan-perusahaan itu, sedikit demi sedikit dia akan banyak, kita akan bagikan ke seluruh masyarakat kita dengan metode pembagian yang telah kita atur dari pihak Kecamatan Medan Belawan. Karena di data di Kepling itu sudah ada data yang mana yang sangat sangat. Camat juga menghimbau masyarakat harus menaati aturan pemerintah dan berpartisipasi membantu masyarakat yang kurang mampu. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsaron Sitorus, Tribrata TV. Salam Tribrata.